Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV, apa kabar pada anda, apa kabar Anda pada sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam program Bincang Sehat karena kesehatanlah investasi masa depan kita. Saudara muslim, hari ini kita akan membahas uh, bagian usus ya atau sering kita sebut dengan istilah usus buntu. Nah, apakah penamaan istilah usus buntu ini sudah tepat untuk e, nama sebuah penyakit atau emang ini adalah usus buntu adalah nama sebuah organ di bagian usus kita dan nanti kita akan tanya-tanya e, kepada dokter yang sudah hadir bersama kita di sini bagaimana pencegahannya dan bagaimana pengobatannya. Ya support bagi Anda yang ingin bertanya nanti Anda bisa menghubungi kami di 061794280 dan atau 282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS Center kami di 0813 7003 -1616. Nah sebelum kita akan tanya-tanya langsung, bincang langsung dengan dokter, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya, pekerjaannya lancar dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dok Udah hadir bersama kita di sini bersama yeah. sahabat Muslim yang ada di rumah ya kita menemani sore anda hari ini sahabat Muslim tentunya berbincang-bincang uh, seputar tentang kesehatan dan hari ini khususnya kita akan membahas tentang gejala-gejala atau tanda-tanda dari penyakit appendicitis atau usus buntu dan bagaimana cara uh, pencegahannya Iya dok ini uh, kita Ketahui bahwasanya nama usus buntu memang di dalam usus kita ada ya, namanya usus buntu seperti itu, Dok. Ya, nah apakah ini sudah tepat, Dok, penamaannya? Memang usus buntu atau ada e, istilah lain seperti appendicitis ini, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih kepada pengendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pemirsa, sahabat Salam TV di Anda berada. Jadi banyak kita e, mendengar istilah usus buntu ya. ya. Nah, usus buntu itu uh, sebenarnya nama uh, dari usus, ya. Yeah. ya. Jadi, di bagian usus besar kita itu ada satu saluran buntu, ya. Saluran buntu namanya itu usus buntu, atau uh, lebih kalau dunia medis, ya disebut appendix, ya. Mm -hmm. Nah, ada juga orang yang bilang dengan istilah "umbai cacing", karena bentuknya memang sedikit uh, seperti seperti cacing" dok, ya. Yeah. Jadi, kalau dibilang... Uh, orang sakit usus buntu ya, uh, jadi sakitnya itu ada pada uh, Umbai cacingnya tadi ya, pada appendixnya tadi. Mm -hmm. Jadi uh, kalau istilah medis ya, itu disebut dengan appendicitis ya. Jadi kalau dibilang uh, dia kena usus buntu sebenarnya mm -hmm. kurang tepat ya. Yeah. Karena memang kita punya usus buntu ya. Betul. Jadi yang tepatnya apa nih dok? Yeah. Eh, lebih, eh, kalau dibilang penyakit usus buntu itu benar, benar. Ya? atau dibilang radang usus buntu radang usus buntu ini yeah. mungkin yang paling tepat dok ya karena yeah. yang terjadi di usus buntu kita itu terjadi peradangan atau infeksi seperti itu benar. dok ya oke okay. sabar kaum yang ada di rumah mungkin itu uh, tambahan di awal ini untuk kita mengetahui bahasanya yang tepat untuk penamaan usus buntu itu adalah radang usus buntu atau bahasa medisnya appendicitis dok ya oke okay. nah kita pengin tahu juga nih dok mungkin sahabat Gomslim di rumah sudah tidak asing lagi juga dok ya mungkin saudara atau kerabatnya mungkin pernah mengalami yang nama usus buntu nah mungkin kalau kita orang awam mengetahuinya usus buntu itu ya terjadinya ya penyakit atau sakit di bagian usus buntu seperti itu saja nah sebenarnya usus buntu itu sendiri bagaimana sih dok ya jadi yang disebut dengan radang usus buntu ya, ya itu pastinya dia ada peradangan ya pada daerah Khusus buntu tadi, atau umbai cacing ya? Nah, itu kita lihat ya, ada gambar situ ya. Nah, itu yeah. ada ya, itu dia seperti umbai cacing ya. Mm -hmm. Nah, itu memang uh, salurannya buntu ya. Jadi, kalau saluran pencernaan itu ya, yeah. dia itu uh, bersambung deh ya, mm -hmm. uh, ada salurannya mulai kita dari mulut ya, sampai yeah. ke uh, lambung, sampai ke usus, usus mm. besar, usus kecil ya, yeah. semuanya saluran sampai hingga dibuang hingga ke anus. ke anus. Mm -mm. Tetapi pada usus buntu ini memang dia uh, tidak ada jalur di situ ya. Mm -mm. Nah, dulu banyak uh, yang bilang bahwa usus buntu itu enggak ada gunanya. Nah, oh. tetapi ternyata uh, ini ada gunanya. Ya, dong, ya? dari mm -hmm. penelitian ya dan uh, pengkajian didapatkan bahwa usus buntu itu uh, punya peranan ya, terutama dalam kekebalan tubuh ya. Oh. Itu banyak pembuluh limfeus itu ya. Hmm. Nah jadi kalau orang misalnya uh, terkena usus buntu ya, yeah. nah itu posisinya sebelah kanan ya. Biasanya dia nyeri perutnya sebelah kanan bawah ya. Walaupun bisa saja dimulai ya, mulai dari perut bagian atas ya. Hmm. Tapi umumnya dia akan mengeluhkan tuh nyeri sebelah kanan karena posisi daripada usus buntu tadi ya, hmm. itu berada di perut kanan sebelah bawah. Hmm. Oke. Okay. Ya, itu nyerinya itu gimana sih Dok? Apakah sakit sekali atau gimana Dok? Biasanya. Iya. Jadi pada keadaan yang akut mm -hmm. ya, yeah. misalnya terjadi radang atau mm -hmm. infeksi pada usus yeah. buntu, itu memang terasa nyeri sekali. Ya, bahkan kalau misalnya kita suruh uh, tekukkan kakinya ya, mm -hmm. dia bertekuk itu dia tidak sanggup ya untuk menekukkan kakinya. Kemudian uh, apabila ditekan ya, yeah. ya itu terasa bersangatan nyerinya. Mm -hmm. Yeah. Nah. Ya tadi dokter jelaskan, maksudnya sebuntu ini uh, ada yang bilang itu tidak bermanfaat, ya tidak ada gunanya. Yeah. Ternyata sebuntu itu ada ada gunanya benar. seperti itu, dok. Iya. Nah benar nggak sih dok? Selain uh, dokter tadi sudah menjelaskan salah satu manfaatnya, itu uh, juga tempat uh, bakteri yang uh, baik untuk tubuh kita benar nggak sih dok? Iya, yeah, kalau dibilang tempat hmm. untuk bakteri yang baik ya, itu belum ada satu apa ya? penelitian yang menyatakan hmm. demikian, ya. hmm. tapi kalau dibilang itu sebagai uh, pertahanan tubuh, ya hmm. sebagai salah satu untuk uh, Kekebalan tubuh kita, oh, yeah. nah itu memang benar hmm. karena di situ banyak lim, pembuluh-pembuluh limfo ya, hmm. yang dia fungsinya sebagai uh, kekebalan tubuh pada tubuh kita. Oke, okay. nah ini sebenarnya mekanisme atau prosesnya itu gimana sih dok sehingga uh, dikatakan radang usus itu itu apa yang terjadi di situ, Dok? Apakah karena terjadi pembengkakan saja atau bagaimana, Dok? Ya, jadi ya, seperti yang kita lihat, ya, mm -hmm. itu dia buntu, mm -hmm. dan ini paling sering terjadi, namanya obstruksi di situ, sumbatan. Mm -hmm. Nah, sumbatan yeah. itu eh, kemudian ya bisa menyebabkan adanya bakteri di situ, ya, mm -hmm. bakteri, dan dia eh, menginvasi daripada... Usus umbai cacing tadi, ya, yeah. atau usus buntu tadi, mm -hmm. sehingga terjadilah di situ peradangan, ya, pada usus buntu tadi. Dan itu yang menyebabkan dia e, menimbulkan keluhan-keluhan tadi, mm -hmm. seperti nyeri kanan bawah, ya. Mm -hmm. Kemudian, kakinya ditekuk, tidak bisa. Mm -hmm. e, itu yang sering dialami. Berarti, bisa kita e, analogikan, misalnya, sebuah gang yang buntu ini. Jalan keluarnya tidak ada lagi, seperti Benar. itu, Dok. Ya, jadi apa-apa yang sudah masuk ke dalam ini nggak bisa keluar ya. lagi. Ini yang terjadi: pembengkakan sehingga sakit ya, seperti ya, itu. Kalau dok, ya. misalnya dia hmm. diinfeksi oleh bakteri, bakteri. Ya, maka itulah yang menyebabkan keluhan tadi, ya, nyeri kan bawah bahkan demam. Ya, oke, okay. iya. Ya, nah, ini memang uh, sungguh luar biasa, Dok. Ya, ternyata ada. Usus seperti itu diciptakan dalam tubuh kita dan ternyata itu ada mampaknya seperti itu. Nah, biasanya dok, orang yang menderita usus buntu atau radang usus buntu itu mengalami apa aja sih dok? Ya, eh, tadi disebutkan dia terasa nyeri ya di perut yeah. kanan bawah, kemudian hmm. sering demam ya. Demamnya mungkin bisa sampai sangat tinggi ya. Bisa 39, hmm. ya 40 karena memang sudah ada uh, kuman di situ ya yang menginfeksi yeah, yeah. tubuh kita kemudian uh, ya terkadang mau terasa gejala pencernaan ya mm. seperti mual muntah ya tetapi uh, ada yang misalnya lebih berat ya yang yeah. kita takutkan dari usus buntu ini kalau mm. seandainya dia pecah pecah Oke. nah kalau dia pecah maka mm. dia itu bisa masuk ke rongga namanya peritonium ya peritonium rongga di perut kita ya mm. yang seharusnya tidak boleh ada uh, kuman ya yeah, yeah. di situ jadi kalau pecah sampai Uh, rongga peritoneum, namanya itu ada namanya peritonitis. Ya, jadi uh, terjadinya pembengkakan ya pada rongga peritoneum kita. Hmm. Dan ini uh, kalau seandainya usus buntu itu tidak uh, ditangani ya cepat ditangani dengan baiknya pada keadaan yang akut. Oke, okay, nah berarti ketika pecah berarti di dalam usus buntu tadi mungkin ada nanah dan sebagainya nah. ini mengandung bakteri seperti ini Benar dok sekali. ya dan bakteri-bakteri ini ya, kalau sudah menyebar ke usus-usus yang lain nah. atau organ-organ tubuh kita yang lain berarti inilah yang menyebabkan uh, bisa berefek pada kematian bisa juga seperti Benar itu sekali. dok ya oke okay. nah itu biasanya dok ketika orang sudah uh, menderita usus buntu itu jangka waktu berapa lama misalnya itu dok uh, kalau dia tidak obati bisa pecah seperti itu. Ya, eh, para pemirsa sahabat Salam TV dimanapun anda berada. Jadi pada keadaan eh, appendicitis ya, ya radang hmm. usus buntu yang akut ya, yeah. itu bisa terjadi dua kemungkinan sebenarnya. ya Kemungkinan yang pertama bisa saja itu sembuh ya, hmm. ya sembuh dengan sendirinya, mungkin daya tahan tubuh kita yang kuat. Ya. Oh, bisa seperti itu benar, juga benar. Ya, cuman dia nanti biasanya nanti akan kambuh kembali ya, kambuh kembali menjadi namanya appendicitis kronis dia namanya. Hmm. Ya, ya penis ini ya. yang kronik. Nah, kemudian ada yang dia, mm -mm. kalau misalnya tidak diobatin, ya, yeah. dia bisa terjadi. Namanya yang seperti tadi, perforasi, ya. perforasi pecah, ya, mm -hmm. dan masuk ke uh, ruang peritonium, ya, mm -hmm. sehingga menyebabkan peritonitis. Ya, okay. Itu yang sangat berbahaya yang ditakutkan. Okay. Nah, ee, di Indonesia ini, dok, banyak nggak kira-kira yang menderita yang nama sebuah ini, dok? Ya, kalau dari insidennya hmm. ya. Yeah. Uh, paling sering tuh umur 20 sampai 30 tahun ya. Umur 20 sampai, sampai 30, 30 tahun. 30 tahun itu uh. faktor yang lebih dominan apa dok apakah karena gaya hidup atau makanan atau malas olahraga? Iya, <laughs> memang hmm. paling hmm. Kalau kita lihat ya umur 20 sampai 30 tahun yeah. ini usia muda ya. Usia muda. Usia muda rata, -rata produktifnya dok ya. Iya, biasanya ya faktor makanan ya. Hmm. Faktor makanan yang yang mungkin apa kurang dicerna dengan baik ya hmm, oleh okay. usus kita ya yang mungkin uh, bisa menimbulkan sumbatan pada hmm. daerah kol, apa usus buntu tadi sehingga hmm. masuk bakteri ya okay. nah rata-rata uh, setiap ya hampir setiap bulan ya itu paling nggak ada satu atau dua pasien ya yang gitu. datang, ya datang hmm. dengan gejala usus buntu, jadi cukup tinggi ya. itu udah uh, tipe yang sudah cukup uh, gawat atau gimana dok? Masih ringan ya, atau? biasanya hmm. uh, itu apa? yang akut ya. Hmm. Jadi pada appendicitis yang akut itu uh, biasanya orang akan mencari pengobatan ya ke dokter karena memang udah terasa sangat nyeri hmm. pada daerah perut. Okay. kanan bawahnya. Mm -mm. Nah, uh, orang yang menderita usus buntu atau radang usus buntu ini apakah semuanya merasakan gejala itu atau mungkin ada yang tidak tahu ternyata dia itu sudah akut seperti itu dok? Ya, yeah. uh, jadi uh, seperti yang disebutkan tadi ada mm. infeksi bakteri ya. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kita bisa tahu ya kalau ada infeksi bakteri biasanya umumnya seorang itu mengalami demam ya, yeah, yeah. Tadi kemudian nyeri perut kanan di bawahnya ya, mm -hmm. itu dia akan um, terasa sekali ya. Ya dan seperti tadi ya ada gambar kita sebutkan dia di perut kanan bawah. Itu hmm. adalah spesifik pada uh, tempat daripada usus buntu Betul. tadi. berarti harus diingat dok ya sebagai OMS bahwasanya yeah. ketika ada sakit di bagian bawah perut bawah dok ya, ya bagian sebelah, sebelah kanan, kanan dok Benar. ya bukan sebelah kiri berarti mungkin kalau sebelah kiri mungkin karena cabai mungkin <laughs> dok ya oke okay. nah berarti itu kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu ini biasanya sudah bisa secepatnya diperiksakan dok ya Benar sekali. Ke dokter seperti itu nah kemudian nih, dok dok e, tadi dokter sampaikan bahwasanya e, pada usia 20 sampai 30 ini yang paling banyak biasanya yang menderita radang usus buntu nah kalau untuk anak-anak e, sama orang Tua itu bisa juga, atau ya, jadi siapa saja sebenarnya bisa terkena bisa radang terkena. usus buntu ini, ya, mm -hmm. baik anak-anak, dewasa, orang tua, ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa mm -hmm. uh, semuanya punya usus buntu, ya, pastinya, ya, mm -hmm. kecuali okay. memang dia, apa sebelum apa, udah dipotongnya duluan, dipotong. ya, itu tidak okay. mungkin meradang lagi, tapi uh, semuanya bisa terkena, ya, mulai mm -hmm. dari anak-anak, mm -hmm. dewasa, orang tua, okay. jadi tergantung dari uh, radang usus buntu tadi. Mm -hmm. Kalau misalnya dia terjadi infeksi di situ ya, mm -hmm. e, sehingga banyak kuman dan mm -hmm. meradang, ya, itulah yang menyebabkan terjadinya usus buntu tadi. Usus buntu. Nah tentunya kalau untuk orang dewasa mungkin kita lebih e, mudah untuk mengetahuinya mereka itu terkena usus buntu. Tapi kalau untuk anak-anak, misalnya bayi atau masih balita ini gimana dok? Ma sama nggak gejalanya itu berbeda dok? Ya, pastinya kalau dari bayi ya kita mm -hmm. lihat. Ya, pastinya demam ya adanya yeah. demam kemudian ya nyeri nyerinya mungkin bisa ditandai dengan misalnya menangis terus ya mm -hmm. kemudian demamnya tidak berhenti berhenti mungkin mm -hmm. ada gejala mual muntah ya yeah. dan mungkin buang air besarnya ada masalah nah mm -hmm. itu bisa kita kecurigaan ada di dia mengalami radang usus buntu Oke, okay, nah berarti ini memang harus betul-betul uh, orang tua perhatikan juga, dok yeah. ya, kalau sudah anak-anaknya sudah sering menangis, misalnya, dok ya, atau demam, itu demam bisa juga, dok, bersama seperti gejala untuk orang dewasa, Iya yeah. Nah, untuk ibu hamil, nah ini uh, biasanya kan mungkin ususnya itu bisa dikatakan mungkin terangkat ke atas atau gimana, dok yeah. ya, ketika mungkin kandungan besar. Nah, ini gimana, dok? Untuk gejalanya itu sama nggak sakitnya masih apakah masih di bawah bagian perut? Uh, kanan, yeah. bawah, atau gimana? Ya, yeah, jadi memang uh, posisinya dekat ya, dengan usus hmm. buntu tadi yeah. ya. Dari segi letaknya ya. Hmm. Uh, tapi pastinya usus buntunya tetap ada ya. Tetap. Pada hmm. ibu hamil sekalipun. Jadi bisa saja ibu hamil itu mengalami radang usus buntu. Hmm. Itu juga bisa terjadi ya. Okay. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan. Kemungkinan ibu hamil itu bisa juga terkena usus buntu. Oke. Okay iya dok sebelum kita lanjutkan kita uh, angkat telepon dulu ada yang masuk ya panen ya. assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya dengan siapa di mana ibu Dian dari Bandung kau uh, dengan ibu Dian di Bandung iya gimana kabarnya Bu Dian alhamdulillah sehat iya alhamdulillah silakan Bu Dian pertanyaannya Iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya mitos apa enggak nih kalau ya, dari orang tua dulu ya makan ya. jambu batu dengan bijinya itu katanya mengakibatkan usus buntu. Jadi hmm. sampai ya. sekarang ibu makan jambu itu trauma bijinya dimakan. Ya. Benar apa enggak? <laughs> iya iya iya. Ya, Oke. Okay. Ada lagi bu? Iya terus e, kayak itu biji cabe. Biji cabe. Yang biji-biji yang bisa nggak bisa dicerna. Mm -hmm. kan itu ya kan, usus buntu mengakibatkan usus buntu, ya terus dari makanan apa gitu yang spesifik mm -hmm. yang jadi usus buntu yeah. tuh. Okay. Ya, gitu aja tuh Sama itu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dian yang ada di Bandung telah berpartisipasi hari ini bersama kita di sini di Bincang Sehat. Baik, Sabar Gomsim dan Ibu Dian yang ada di Bandung. Sebelum kita akan menjawab Sabar Gomsim pertanyaan dari Ibu Dian di Bandung, dok kita break ya. sejenak ya. Sabar Gomsim, dimanapun anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.